the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Online yang memiliki brand yang berkembang untuk dikenal masyarakat luas. Adapun misi kami untuk menunjang visi kami yaitu menciptakan donat yang inovatif, lalu menjadikan toko online makanan terbesar di Indonesia dan meningkatkan dan membangun potensi dari usaha toko online. 26 itu kalau bisa semua tim saya ini sukses, alhamdulillah. Amin. Amin. Misi itu memberantas pengangguran. Jadi kok bisa di Medan ini atau di Indonesia, pengangguran itu kok bisa udah ada pekerjaan ya, walaupun cuma kecil-kecilan lah. Membuka lapangan kerja bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi top 10 entrepreneur in the world. Dari rumah sini untuk mengajarkan bahwasannya kita harus disiplin, berwaktu, dan sebelum kita kesini kita harus semangat. Dari banyaknya pembelajaran dari rumah sampai ke tempat ini, banyak sih darinya. Disiplin waktu harusnya ya, dari udah dibilang jam 9 harus on time, ya kita harus on time. Udah dibilang buat kelompok, buat usaha, ya harus buat. Itu adalah satu disiplin juga untuk kita membuat usaha. Dan pembelajaran juga bisa nyaman gitu, kalau ada semua kita udah tepat waktu, kompak, udah buat kelompok semuanya. Oke, okay, plus buat tadi pun kawan berapa orang? Bukan tempel bang, tak bang ya. Nah, yang ujung jangan ini deh, di dada. Dada sendiri jangan ada kawan ya. Oke, okay? Ikuti kata-kata saya sambil tepuk pundak temannya kuat, boleh? Oke, okay? Bisa? Oke, okay, friend. Hari ini. Kita belajar. Membangun bisnis. Agar kelak. Kita akan menjadi seorang pebisnis di Indonesia yang mampu mengangkat harga diri negara Indonesia di mata internasional. Fokus. Fokus. Semangat. Oke. Oke-nya keras. Oke. Oke. Suaranya jangan kepulannya. Angkat tangan kiri anda, balas. Kemarin ada seikut begitu, enggak balas, kurang mereng udah dia. Kalau tembok, ada bang? Ada, iya. Lakukan sesuatu, sesimpel apapun. Dan kau harus berpikir tentang satu hal, bahwa ini artian bahwa selesai dari kampus ini, kau akan jadi apa diapalkan. Tidak menjadi apa-apa, jadi kau harus punya spirit yang kau tak harus dipercaya. Stay tulis dengan itu, kau harus berbahaya dengan apa yang kau harus berjalan lagi dan berjalan terus. Salah caranya adalah ketemu sama orang yang lebih baik, jangan ngomong sama yang lebih baik aja. Apa kali sama orangnya, kamu teman yang levelnya D, orang paling D, susah. Kau harus cari yang levelnya A, sehingga kau ada benchmark, ada tempat yang berkuah, kau harus menjalani ini. Make it last forever. Stop in time.